Om Gundul. Orang sampai bingung deh. Om Gundul kok makannya kayak begitu. Sekarang yang lagi dimasak, ini katanya usus sapi lagi. Ini usus sapi, iya. Aduh Om, Gundul. Makan begitu. Om, kok bentuknya gitu Om? Dede ganteng. Ya Om. Ini, makanan ini bergizi tinggi. Ah, usus protein sapi. Iya. Gak percaya. Salah set ini di hutan, ngapain datang ginian gitu pakai bajunya? Ayu Ting Ting dilapor ya. Pak, kok datang ke sini sih? Ini lagi syuting si Bolang. Hah? Ini lagi syuting si Bolang. Kan perkenalkan, saya Kiki Asmara. Kiki Asmara. Kan Kiki Saputri. Itu kembarannya. Pemainnya banyak. Pemainnya banyak, saya mau daftar dilapor Pak nih. Lihat ya. Hei, mana anak sekolah yang gak... yang kalau alis dilempeng-lempengin, menor-menor, mana orangnya? Siapa? Anak sekolah. Siapa itu? Nur. Si Nur ya? Oh si Nur. Hah? Gak ada ini di hutan, Bu. Masa anak sekolah bolos di hutan? Ah, saya yakin. Ibu tapi datang pas, kita lagi mau nyobain ini. Iya, Ibu lapar kan? Ini makan ya, Bu. Ibu lapar nih, Bu. Ibu belum cobain, makan kan? Ini sosis. Oh, ini sosis. Cobain deh sosisnya, Bu. Cobain. Bu, cobain sosisnya enak. Coba Om Gundul. Kok panjang-panjang? Ini sosis. Namanya sosis. Sosis sapi. Sosis sapi. Iya. Oke. Kecil-kecil aja, Bang. Kecil aja, kecil. Iya, kecil ya. Bibir saya kecil soalnya. Agak kenyal-kenyal ya, banyak lemak gitu. Iya, ini kan usus. Yang gede-gede kecil-kecil aja, potong lagi dua. Ini enak. Gak matang itu. Mateng. Nih. Ibu. Ya Allah. Nah, tuh makan tuh. Coba digunting lagi, sayang. Udah ini, Bu. Itu kegedean, sayang. Bu, ini aja udah. Kegedean, tak dulu. Gak bisa, ini gak bisa nyangkut. Tak, gue gak bisa nelen. Dikunyah-kunyah. Ji, jangan ngituin aja. Ya ini sosis nih. Jangan pakai gunting, gak sopan. Diam, satu. Panas gak sih? Enggak, udah gak panas. Enak kak. Enak kan? Gurih kan? Enak ya? Enak. Ini namanya sosis, enak banget. Enak kan? Om Gundul, ini emang bener sosis Om? Iya, ini usus sapi. Iya. Emang enak ternyata. Usus sapi enak? Usus sapi. Oh dia gak kaget, kirain gue kaget. Dia diproses. Usus. Jadi kayak anu. Tahu gak usus? Usus sapi. Bukan usus sapi. Sosis. Nyobain dong Om. Ini usus sapi. Kok gak kaget? Yang ada itu susu sapi, bukan usus sapi tahu? Hah? Susu sapi. Ini usus. Bang. Enak emang? Enak Bang. Enak gurih. Emang gak bisa emang kan gini kalau bola. Lu berarti yang kaget, bukan gue. Om Gunung coba deh. Kolaborasi sama Tanboy Kui. Tanboy Kun. Tanboy Kun boleh gak sih? Sebentar. Nih si Airpan nih makan nih, enak nih. Nih beneran enak. Udah tadi enak. Ya kan kayak lemak kan? Enak kan? Enak, Pi. Enak kan apa pakai nasi? Beneran, A belum coba, buru. Enak. Kak, kalau gua gak mau. Waktu itu, aku pernah nih. Makan terong bahagia. Terong bahagia apa gimana terong ceritanya? Terong ungu, ijo. Oh ada. Tapi ada terong yang ada namanya bikin terong bahagia. Itu namanya kecubung. Hah? Itu mah bisa bikin ngep. Itu makanya bahagia banget. Nah makanya setelah makan terong itu kita bisa bahagia lepas, ketawa ketiwi, joget-joget dimanapun tempat. Bahkan waktu itu sampai joget-joget di atas genteng. Mana sih Bang? Iya. Om Gundul. Ya. Dalam rangka syuting juga itu. Abang ngapain ribet-ribet makan terong bahagia di depan abang ini udah bahagia. Kalau ini bukan terong ini cabe. Nah kalau gitu kita bakal lihat karena ada faktanya ini pernah salah makan buah sampai kena efek samping. Nah, gara-gara makan-makan begini si Gundul nih. Apaan? Lihat. Om Gundul bener. Nah bahkan nih biji buahnya dia mampu mengobati hipotensi dan dipercaya dapat meningkatkan daya tahan seksualitas. Jadi
kecubung itu efeknya bisa seperti itu. Jadi kecubung itu sebenarnya dia obat herbal. Herbal. Dia bisa mengobati pegal-pegal, bisa mengobati rematik. Dia bisa jadi obat depresan. Depresi. Cuma obat depresi, jadi dia jadi depresan. Nah, cuman efeknya kalau dia overdosis, kehilangan sadar sampai 3 hari. Jadi nggak inget itu, nggak inget? Nggak inget, tapi efeknya itu luar biasa banget. Alah. Karena abis fly itu, ada juga kejadian aku berenang di jalan aspal yang kubangan kebo. 3 bulan kemudian, sepanjang 30 km jalanan yang kubangan kebo, halus. Karena? Karena di aspal. DPR-nya malu. Oh. Karena video ini viral. Viral. Jadi Om Guru tuh sebetulnya tuh itu ya pecinta alam, survival gitu. Ya aku sebenarnya pecinta alam gak berani aku nyebut. Aku cuman pura-pura pecinta alam aja. Berarti kenal sama Om Tio, terus Pak Anji Petualang. Tio junior saya, ya bisa dibilang juga murid saya juga boleh. Wih, hebat banget. Pak Anji Petualang itu pure murid saya. Wih, keren. Jadi dia berangkat dari nol, kemudian saya ajari teknik-teknik dan bagaimana kiat-kiat untuk lebih bisa terkenal untuk bermain reptil. Hebat emang ternyata. Reptil bener nih. Ini ternyata Om Gudul ini adalah suhu dari berbagai macam suhu artis-artis yang suka binatang. Kamu siapa? Kamu ngapain di sini? Kamu siapa? Ini yang dicari. Ini dia orangnya. Oh ini yang ketemu dicari. Juga kan? Naon sih? Sih, naon sih? Kira-kira punten ini teh FYP. Kita syuting si Bolang. Aku si Bolang. Bolang. Akhirnya saya lihat hidung Bolang. Beda, studionya beda. Beda. Om Gundul, bisa masak yang gini enggak dimasak aja deh Om Gundul. Kenalan dulu sama si Gundul. Masak juga alo. Kenalan dulu sama si Gundul. Nur, kamu dari mana aja Nur? Mata masih kumal. Kasihan baru datang kan. Nur, habis nonton bola. Dicicip dulu, dicicip dulu. Nur, cobain nah, dulu. Enak, jalin dulu. Enak. Ini sosis. Erek ngaracin sih. Nih. Orang mah apal, dibere. Kita-kita, kita dimakan, terus orang, kita dinasak. Enggak. Enggak ada. Udah diuji, udah diuji. Lu mau pingsan, gak didiemin. Ditutup koran. Ngapain. Nur, kamu nyari apa sih kamu kesini? Kamu katanya dicari sama polisi lo. Lah, orang maka direk, tarik FYP. FYP. Ini kan di hutan ini, mah. Ini mata kan itu studionya bedanya. Rapi lah ya. Ayy, si Bolang bocah hidung belang. Aku. Oh iya teh rapi. Rapi. Iya si Bolang. Ari iya Irfan. Dede Ipan. Kamu jam sekolah malah ngayang-ngayang ke hutan. Sekarang masuk sekolah. Kamu saya tahan. Nggak, orang mau cara sekolah. Sekolah, enak aja ke hutan. Ayo jalan. Bu, mana nih? Emang orang ucing. Sono jalan. Sekolah. Dur.